Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan review beberapa saham yang kita tradingkan minggu lalu, ya. Namun, sebelumnya, sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya pada YouTube Anda, supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Oke, okay, terima kasih. Uh, kita mulai pada pembahasan saham Jaya, ya. Kemudian Bird dan seterusnya yang kita mulai tanggal 29 November 2021. Uh, untuk minggu lalu memang saya agak jarang bikin video dikarenakan ada beberapa keperluan yang harus saya kerjakan, ya. Jadi saya akan bahas apa adanya. Simak terus video ini sampai habis. Yang pertama adalah Jaya ya Jaya diinfokan untuk di tradingkan tanggal 29 dan itu infonya tanggal 26 untuk trading tanggal 29 bagi ada yang langsung HK saya ucapkan selamat atau mungkin anda eh, nawar di bit-bitnya yang sedikit tebal di bawahnya eh, tentunya sudah profit sangat besar ya bukan hingga saat ini Jaya masih terus naik terbang ke atas kemudian ada saham Bird saham Bird ini diinfokan juga untuk tanggal 26 untuk diteringkan tanggal 29. Ya, saham Bird ini boleh dikata eh, kali ini kita kena stop loss. Oke, okay? kemudian ada saham GSMF. GSMF juga sama untuk trading tanggal 29 diinfokan tanggal 26 dan sudah profit bahkan sekarang naik kalau anda masih hold tentu ini sudah profit sangat tinggi sekali Selamat bagi yang sudah cuan, apalagi bagi Anda yang tipikalnya swing trader, sehingga uh, tentu saja cuan Anda lebih besar secara persentase daripada day trader. Kemudian ada saham Mika. Mika itu juga diinfokan untuk ditradingkan tanggal 29, namun sampai saat ini, bahkan kemarin itu masih sideways-sideways saja. -side sideways Uh, namun boleh dikata posisinya sudah profit sedikit ya kemudian ini anda boleh hold dengan planning stop loss seperti yang kemarin ya jangan digeser semoga saja nanti dalam minggu depan bisa paling tidak ngetes MA200 di sekitar harga 2500 kemudian ada HKMU HKMU diinfokan untuk tak ditradingkan tanggal 29 juga cuan sangat fantastis cuman karena ini saham gorengan Tentunya eh, bagi anda yang trading saham gorengan itu bukan untuk swing ya. Jadinya tentunya begitu sudah profit cukup besar, anda sudah seharusnya exit. Dan selamat bagi anda yang sudah exit dan mengambil profitnya sekarang banting turun banget. Ya ini nanti kita pas lagi untuk planning minggu depan ya mungkin masih ada potensi untuk AKMU. Kemudian kita bahas tanggal 7 Desember itu ada BBYB. BBB untuk trading tanggal 7 uh, masih sideways saja masih ongoing ya Anda bisa uh, tunggu dan hold sesuai dengan planning yang kemarin kemudian ada MSIN ini jelas cuan banget MSIN sudah jelas cuan banget ya jadi bukan tanggal 6 untuk di tanggal 7 bagi anda yang HK tentunya kalau anda yang nunggu pullback anda nggak dikasih jadi kalau momentumnya sangat tinggi itu jangan sungkan-sungkan untuk HK namun anda perhatikan syaratnya kalau HK itu karena resikonya gede stop lossnya juga harus ketat itu yang pertama yang kedua kalau saya pribadi lebih baik kalau HK karena agresif itu tidak masuk terlalu besar ya Nah, namun apa untungnya ya nanti kalau HK ini anda berhasil karena biasanya itu untuk saham gorengan persentasenya pun lumayan gede ya jadi itu kelebihannya kemudian ada OASA OASA di info tanggal 6 untuk trading tanggal 7 sudah profit selamat bagi anda yang sudah profit dan sekarang masih mau hold tetap bisa dengan planning stop loss seperti yang kemarin moga-moga aja nanti hari Senin atau dalam minggu depan lanjut lagi naik ke atas kemudian ada BGTG ini juga di info kan untuk di trading tanggal 7 sudah profit banget ya ini garis orange ini pernah saya share di grup dan saat ini mah bahkan melampaui garis yang saya gambar dan pas hit resisten di 332 baru dia sekarang mulai ada tanda-tanda reversal so selamat bagi anda yang sudah profit saya sendiri juga profit di saham BGTG ini walaupun tadi saya tidak full hit target di atas ya ehm, jadi selamat bagi anda yang masih hold dan kemarin hit ke 332 kemudian ada S -A, S A M F untuk tanggal 7 ini nasta stop loss ya so let go biar nah anda rugi saham ini di tidak apa-apa kemudian kan sudah banyak yang menangnya ya daripada yang ruginya isat diinfokan untuk ditradingkan tanggal 7 karena uh, patternnya bagus polanya bagus ya cenderung membentuk higher low dan full flag pattern Uh, tapi karena faktor fundamental ini sesuatu yang kita tidak bisa lawan ya karena ada berita sesuatu kerugian apa yang begitu luar biasa sehingga uh, ARB berjilid-jilid. Nah walaupun anda mau trading tanggal 7 itu sepertinya terlalu mengerikan kalau anda masih tetap nekat masuk ya. Jadi uh, mau masuk pun seharusnya ini tidak perlu masuk ya kemudian dibanting terus sampai bawah ini saya sendiri juga tidak masuk ya jadi lupakan dulu ini kita batalkan untuk saham isat karena sepertinya untuk tanggal 7 mau di pun kalau anda memakai logika ini terlalu serem atau mungkin tidak bisa di kemudian ada saham truk saham truk untuk di tanggal 7 di info tanggal 6 masih sideways tapi profit tipis ya anda hold aja kemudian ada PV. BV ini cuan banget cuan banget di infokan tanggal 6 untuk trading tanggal 7 bahkan sampai kemarin Jumat pun masih membara ke atas ya Anda bisa tetap hold dengan uh, kembalikan stop lossnya ke area break even atau anda boleh take profit sebagian supaya nanti kalau dibanting ke bawah itu penungguan anda tidak sia-sia ya jangan cakap kemudian ada adru Adro uh, diinfokan untuk ditradingkan tanggal 7 tapi masih begitu-begitu aja dan tempatnya masih belum terlalu kuat untuk naik. Uh, bagi anda yang sudah dalam situasi profit atau break even, anda boleh keluar dulu. Menurut saya anda boleh keluar dulu. Uh, anda tunggu lagi apa yang terjadi. Apakah mungkin akan ada koreksi atau bagaimana sampai volume yang cukup meyakinkan baru anda masuk lagi kemudian PTBA ya kalau anda mau tetap hold tidak apa-apa tadi adro tapi anda harus pasang stop lossnya ya kemudian adro itu diinfokan untuk tanggal 7 di -tradingkan, masih belum mencapai target masih ongoing masih sideways kemudian tanggal 8 itu ada esa ini juga cuan banget saya juga dapat profitnya di sini saya masih hold ya karena ini ya sesuai strategi kemarin di info bahwa ini memang bagus ya selamat bagi Anda sudah profit saat ini sedang berada di resisten, saran saya di take profit dulu Atau minimal take profit sebagian Ada potensi ini membentuk cup and handle ya kalau kita lihat, mungkin aja dia ada koreksi kemudian dia terbang lagi uh, Kalau Anda masih mau tetap hold, saran saya sebagian di TP, sisanya di hold siapa tahu terbang Minimal sampai ke 40 Kemudian ada film 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 ini juga luar biasa banget ya udah tinggi saya sendiri agak serem mau masuk namun ternyata masih terbang ya untuk di trading tanggal 7 so selamat bagi yang sudah cuan anda boleh tetap hold dengan trailing stop atau anda boleh take profit sebagian kemudian ada mari mari diinfokan untuk trading tanggal 7 masih profit tipis overall boleh dikatakan ini masih sideways Uh, semoga aja dalam minggu depan tidak koreksi lagi ya bisa semoga bisa naik setidaknya sampai ke 520 kemudian ada BJBR BJBR ini mulai menunjukkan taringnya ya Itu untuk diinfokan trading tanggal 7 sih karena dia sudah break out dari resisten trend lainnya tapi ternyata masih belum langsung naik baru kemarin Jumat ini dia mencoba Uh, koreksi dulu ke MA200 dan sekarang sudah break out dari resisten 1425 dari daily resistennya udah breakout so menurut saya ini anda boleh hajar kanan aja atau anda tunggu di 1425 ya dengan stop loss di 1370 semoga terbang BCIC BCIC ini juga bagus karena masih murah namun belum 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 terlalu banyak bergerak So Anda tetap bisa hold sesuai dengan planning yang kemarin ya. MNCN. MNCN di info untuk di tanggal 7 ya. Infonya tanggal oh sorry tanggal 8 ya. Ini masih sideways belum kemana mana Tetap di hold aja kemudian ada Wika. Ini aja udah banyak ya walaupun saya cuma bikin dua video minggu lalu. Wika masih ongoing ya Anda tetap hold sesuai dengan planning kemarin ini kayaknya sudah uh, mulai koreksi dan mulai mantul dari support moga-moga aja Senin atau minggu depan kayaknya sih sudah harusnya window dressing ya harusnya sudah mulai terbang saham-saham OMN perusahaan-perusahaan besar harusnya sudah mulai akan terbang minggu depan moga-moga aja setidaknya dia bisa break out dari resisten ini atau sampai ke 1355 kemudian ada MDK. MDKA ini juga di, untuk di info untuk trading tanggal 8 dan sudah cuan sedikit. Ya, selamat bagi yang anda sudah cuan, Anda yang masih udah oh, papa apa-apa, ini masih mantul lagi koreksi wajar di area support dan di MA20. Anda boleh masuk dengan stop loss di bawah kotak merah ini 3550. Kemudian ada C Pro ini juga cuan. Cepro di info untuk trading tanggal 8 naik tipis hingga kemarin ya Anda bisa tetap hold sesuai dengan planning yang kemarin. Kemudian ada SRTG ini juga cuan ya. Cuan cukup lumayan ini ya. Sudah breakout dari resistennya bahkan. Selamat bagi yang sudah profit. Di info tanggal 7 karena dia sudah breakout dari symmetrical triangle dan downtrend line dan juga moving average 20 dan tiga hari berturut-turut setelah tanggal 8 itu terbang ya sampai sekarang masih gila terbang di 2720 bagi anda yang mau masuk lagi itu nanti strateginya saya jelaskan di video berikutnya setelah ini kemudian ada BMRI BMRI masih belum kemana-mana tapi kemarin mulai menunjukkan gejala yang baik ya di info untuk tanggal 8 di tradingkan ternyata dia nggak langsung naik masih juga pullback koreksi sideways baru kemarin ini hari jum kemis, kemis lumayan naik kemudian jumat masih sideways lagi anda boleh hold tetap hold sesuai dengan planning yang kemarin anda lihat lagi kemudian ada bbni bbni masih belum begitu cuan ya masih retracement lagi di supportnya, anda tunggu aja sesuai dengan planning yang kemarin, kemudian ada BBHI ini juga masih belum terbang tanggal 7, tanggal 8 masih sideways hingga kemarin masih sideways, anda tunggu aja dengan planning dan stop loss seperti yang diinfokan kemarin oke, okay, sekian dulu untuk review saham-saham uh, yang kita planningkan minggu lalu oh ya, sebentar, saya tunjukkan powerpointnya ya supaya nggak lupa samarnya jadi ya, Anda bisa lihat sendiri sampainya di sini untuk tanggal 29 November ada 3 profit, 1 loss dan 1 OTW. Uh, kemudian untuk tanggal 7 Desember ada 6 profit, 1 loss, 2 OTW, 1 dibatalkan. Kemudian untuk tanggal 8 Desember ada 7 profit, 0 no loss dan 6 masih ongoing ya, alias menunggu. Sekian dulu untuk review saham minggu lalu. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi Anda. Salam profit terus dan semoga tetap konsisten. Terima kasih.